Kasihanlah perempuan. Ia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya, walaupun kecil. Dan ia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain, padahal begitu besar. Demikianlah dialog Zainuddin kepada Hayati dalam tenggelamnya kapal Venedig. Di Kecamatan Batipu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, terdapat sebuah surau tua yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup Buya Hamka. Bangunan surau yang dikenal dengan Surau Lubuk Bau ini terletak di Jorong Lubuk Bau, Nagari Batipu, Kecamatan Batipu, Kabupaten Tanah Datar. Ia sekitar 6 km dari Kota Padang Panjang ke arah Kota Solo. Surau yang dibangunkan pada tahun 1896 hingga tahun 1901 ini di atas tanah wakaf Datuk Bandaro Panjang oleh para tokoh adat suku Jambak, Jurai dan Ampek suku. Bahan utama bangunan ini sepenuhnya dibuat daripada kayu surian tanpa paku. Luasnya 154 meter persegi dengan tinggi kurang daripada 13 meter. Bangunan ini terdiri daripada tiga lantai. Satu lantai berfungsi sebagai kubah atau menara yang terletak di atas atap gonjong berbentuk segi delapan. Bangunan yang dibangunkan di zaman kolonial Belanda mempunyai ciri ukiran Minangkabau dan juga cap izin kolonial Belanda berupa logo mahkota kerajaan Belanda terukir di dinding gonjong surau. Motif-motif utama yang ada pada surau ini, ukiran berupa kaluak paku, motif ukiran akacino, motif itiak pulang patang yang terpahat di dinding memiliki falsafah tersendiri. Turut hadir motif utama kaluak paku asam yang melambangkan peranan lelaki dewasa. Buya Hamka pernah menjadikan surau ini tempat beliau mengaji dan menimba ilmu. Beliau yang telah menuntut ilmu daripada Buya Harun yang berasal dari Pariaman. Bahkan surau ini pernah menjadi inspirasi Hamka menulis novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Bahkan surau ini pernah menjadi salah satu lokasi pengambilan filem utama surau tersebut. Dikabarkan Hayati dalam Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk itu nama sebenarnya Rashidah. Ketika Buya Hamka berada di surau ini, beliau melihat seorang remaja wanita sedang pulang daripada kelas pengajian Quran dan dikenal dengan wanita itu dengan nama Rashidah. Dan dikabarkan Rashidah itu meninggal dunia di dalam kawasan kampung ini. Bersama-sama dengan saya adalah merupakan penjaga surau ini, iaitu Bapa Armi. Bapa Armi, apa khabar Armi, Bapa Armi? Sudah baik. Berapa lama Bapak sudah menjaga surau ini? Jaga surau ini sudah 24 tahun. 24 tahun? Ya. Lantai satu ini digunakan untuk apa, Pak? Kalau dahulunya? Lantai satu ini digunakan buat belajar Al-Quran. Al-Quran. Terus rapat adat, PKK. PKK. Ya. Sekarang surau ini sudah tidak digunakan kerana ada surau yang berhampiran itu. Ya. Sekarang surau ini tidak ada digunakan karena sudah ada masjid yang baru. Oh, di lantai dua ini? Tempat untuk belajar Al-Quran. Ya, kalau di bawah ikra anak-anak. Oh, ikra anak-anak ya. Okay. Wah, lantainya kecil lah, Pak. Dia punya tangganya. Oh, ini di dalam lantai dua, tingkat dua. Biasanya tingkat dua ini Bapak digunakan untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Ya. Kalau yang tadi untuk anak-anak. Jadi ya. Nanti kali 8 bulan. Anak-anak ini tamat belajar Al-Quran. Khatam Quran. Potong sapi di sini. Potong sapi. Oh, dia buat kenduri ya. Di sini ya. Lantai tiga, Pak. Di... Ya, lantai tiga kosong. Kosong. Sampai ke menara. Lantai tiga kosong. Ya. Ini lantai tiga. Digunakan untuk apa, Pak?
sejarahnya digunakan. Ada suatu kaum yang bertikai, disidangkan di lantai satu. Kalau tak putus, dibawa 32, orangnya makin dikurangi. Sampai di 32, tak juga selesai, bawa 33, orangnya makin dikurangi. Akhirnya sampai ke menara, menara yang paling atas, paling dekat, harus putus suatu masalah di atas. Jadi istilahnya, Bapak Taminang, berjanjang naik ke tangga turun. Karena adat dengan agama seiring sejalan. Tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Demikianlah fungsi surau. Pisang surau ini yang sudah pun dibangunkan pada tahun 19. Dan dia menjadi tempat institusi masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Kalau mereka tidak boleh selesaikan di lantai satu, mereka naik ke lantai dua. Ya. Kemudian ke lantai tiga. Ya. Jadi di atas harus putus semua, harus selesai. Keputusan. Ya. Dan itu di atas, berjanjang naik, bercermin terus. Berjanjang naik, bercermin. Dan ini adalah merupakan, kalau kita lihat, ini adalah merupakan menara, Pak. Ya. Menara ini fungsinya apa biasanya? Kalau menara fungsinya melambangkan kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Habis di atas, suatu masalah harus selesai di atas. Ini semua kayu-kayu asal, Pak? Kalau kayu-kayunya semua dari Gunung Merapi dulu. Ini asli, Pak? Ya. Ini masih asli semua. Masih asli. Nah. Pulau ini tiang-tiangnya menggunakan pasak dari bambu. Pasak dari bambu. Iya, bukan paku. Mana tidak menggunakan paku, ya? Dan nanti kalau ada gempa atau angin kencang, dia tak mau roboh. Paling-paling dia patah, tak mau jatuh, karena pakai pasak. Kenian. Iya. Teknologi dalam. Habis waktu kecil saya belajar Al-Quran sini, tidur di sini. Sampai sekarang saya yang melihara surau ini. Naiki menara surau ini agak sedikit gelap. Ya, tetapi teknologi tangga berpusingnya dengan kayu. Kami cuba menaiki menara. Ya, alhamdulillah. Ya, inilah kawasan menara surau ini. Kita akan dapat melihat persekitaran desa ini dengan kawasan sawah padi yang menghijau dan juga kolam-kolam ikan yang ada di sekeliling ini. Ya, ternyata cukup menarik dan saya sangat tertarik dengan seni bel. Dan saya lihat ini merupakan kayu-kayu asal, sudah cukup lama sebenarnya. Teknologi mereka buat dengan tangga berpusing ini daripada kayu. Sangat unik dan mencerminkan seni benda yang cukup. Kalau kita lihat, ada lambang mahkota, crown, Belanda. Tentu kita tertanya-tanya bagaimana di sebuah surau yang sepatutnya punya perlambangan ciri keislaman, tiba-tiba diletakkan lambang Belanda. Sebenarnya, ini sebahagian daripada pendekatan taktik supaya surau ini tidak dihancurkan ketika penjajahan Belanda. Dan ada kemungkinan pula sekian banyak surau-surau yang dimusnahkan ketika penjajahan Jepun. Ya, tetapi surau ini akhirnya terselamat. Ini sebahagian daripada pendekatan taktikal penduduk-penduduk yang ada di kawasan ini. Ukiran ini ada kalau mau pilih. Ya, ada di mana ya? Ini kayunya Surian namanya. Surian.